Keluarga kecil Rizky Bilar bersama Lesti Kejora kini semakin berwarna. Telah lahir bayi laki-laki pada tanggal 26 Desember 2021. Sempat membuat khawatir para penggemar terkait proses kehamilan bayi Lesti. Diketahui melalui proses persalinan sesar, hal tersebut telah disepakati oleh dokter dan keluarga. Secara resmi, nama anak Rizky Bilar dan Lesti telah disiarkan bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Nama yang unik dan memiliki arti berkesan bagi Lesti dan Rizky Bilar. Kini, pada tanggal 5 Januari 2022, terdapat postingan terbaru dari Rizky Bilar. Ia mengunggah foto dengan baju merah sambil memperhatikan sebuah laptop. Diketahui, Rizky Bilar akan memulai usaha baru bersama istrinya. Life is like a box of chocolate. You never know what you are gonna get, kata Rizky Bilar. Kutipan tersebut bermakna yang mempresentasikan kehidupan kita 2020 lalu yang saya masih jadi model video klip. Lesti Kejora, awal 2022, alhamdulillah saya dipercaya untuk memproduksi, mensutradarai dan menjadi talent juga di video klip Lesti Kejora. Ya, itulah salah satu coklat yang saya dapatkan di 2022 awal ini. Sebuah permulaan yang baik di awal tahun, bismillah, ujar Rizky Bilar. Istri Rizky Bilar merupakan penyanyi dangdut yang telah menjadi pemenang dalam ajang bergengsi di Indonesia, Lesti Kejora, yang memiliki suara emas dan sangat merdu. Kini, pasangan selebritis ini sibuk dalam berkarya. Tak hanya berdua, diberitakan akan menciptakan lagu untuk pertama anak mereka. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.